Hello semua, shalom dan salam damai. Pada video kali ini channel Tomo dan Mia akan berkongsi tentang satu topik iaitu fakta kekristianan yang benar. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe dan tanda loceng untuk mendapatkan video-video lain yang menarik di channel Tomo dan Mia. Terima kasih di atas sokongan anda dan selamat menonton. Fakta kekristianan yang benar. Hampir 1/3 penduduk dunia menganggap diri mereka sebagai Kristian, menjadikannya agama terbesar di dunia. Orang Kristian mengikuti ajaran Yesus, seorang lelaki Yahudi yang banyak percaya adalah Mesias yang dijanjikan yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Yesus sering disebut sebagai Kristus, judul yang berasal dari kata Yunani yang bermaksud yang diurapi. Ramai orang Kristian percaya pada Trinitas, percaya bahawa Tuhan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus kadang-kadang disebut sebagai penjelmaan, Tuhan sebagai manusia. Menurut Alkitab, Yesus dilahirkan oleh seorang perawan bernama Maria, yang diresapi oleh Roh Kudus. Bapa Yesus, Joseph, adalah tukang kayu. Dia adalah Santo Pelindung Meksiko, Kanada, dan Belgium. Menurut tradisi Kristian, Yesus melakukan beberapa mukjizat selama bertahun-tahun dia mengajar, termasuk berjalan di atas tasik, memberi makan 5,000 orang dengan hanya 5 roti-roti dan 2 ikan kecil, dan membangkitkan ramai orang dari kematian. Walaupun Yesus memberitakan berkali-kali tentang menjaga orang miskin dan yang memerlukan, 49% orang Kristian percaya bahawa bantuan kerajaan kepada orang miskin lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Orang Islam juga menganggap Yesus sebagai Nabi, walaupun mereka tidak percaya bahawa dia adalah anak Tuhan. Ramai orang Kristian menggunakan simbol salib sebagai gambaran untuk iman mereka. Yesus dibunuh dengan dipaku di kayu salib, suatu tindakan yang dipercayai oleh orang Kristian membayar harga dosa mereka dan membiarkan mereka menjadi satu dengan Tuhan. Setelah disalibkan, Alkitab mengatakan bahawa Yesus dibangkitkan setelah 3 hari berbaring di kubur. Kapel Sistina adalah salah satu gambaran terbaik mengenai kepercayaan Kristian. Orang Kristian percaya bahawa Yesus akan kembali ke bumi untuk menilai manusia atas tindakan mereka. Ini sering disebut kedatangan kedua atau penghakiman akhir dan digambarkan paling terkenal di Kapel Sistine di Rom. 2 perayaan utama Kristian iaitu Krismas dan Paskah di mana masing-masing merayakan kelahiran dan kematian serta kebangkitan Yesus. Pada tahun 64 Masihi, api meletus di Rom. Maharaja Nero ingin menangkis kesalahan dan menuduh ramai Kristianlah yang telah membakar api. Ramai yang diseksa dan dibunuh kerana tuduhannya. Perayaan Krismas yang paling awal bermula pada tahun 336 Masihi. Perayaan itu menggantikan tradisi pagan untuk merayakan solstis musim sejuk setelah Kaisar Konstantin memeluk agama Kristian. Pada tahun 392 Masihi, agama Kristian menjadi agama rasmi Empayar Rom, menggantikan ribuan tahun penyembahan berhala. Banyak kuil Rom diubah menjadi gereja dalam proses itu. Marcion dari Sinop adalah seorang Katolik awal yang percaya bahawa Dewa Perjanjian Lama sebenarnya adalah syaitan, yang memberi inspirasi kepada Marcion untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Kristian yang menyokong teologi barunya yang radikal. Karyanya membantu membuat Alkitab, teks agama utama agama Kristian, yang paling banyak dibaca dan diikuti sekarang. Alkitab terbahagi kepada 2 bahagian iaitu yang lama dan baru. Perjanjian Lama menceritakan tentang penciptaan dunia dan sejarah orang Israel, umat pilihan Tuhan. Perjanjian Baru memperincikan kehidupan dan ajaran Kristus, dan merangkumi tulisan para rasul setelah Yesus mati. 4 buku pertama Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang dikenal secara kolektif sebagai Injil, dan catatan mereka memberikan sebahagian besar maklumat yang kita miliki tentang kehidupan dan ajaran Yesus.
Peraturan emas, yang sering dikenal sebagai, lakukan kepada orang lain sebagaimana yang mereka kehendaki kepada mereka, dikreditkan kepada Yesus dalam buku Matius. Ramai sarjana percaya bahawa agama Kristian tidak akan dapat bertahan sekiranya bukan kerana ajaran dan tulisan Paulus, orang yang bertanggungjawab untuk banyak buku dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus tidak selalu dikenali dengan nama itu, sebelum dia memeluk agama Kristian, dia dikenali sebagai Saul, dan dia menghabiskan banyak waktunya untuk menangkap dan membunuh orang Kristian awal. Walaupun Yesus membatasi ajarannya kepada orang-orang Yahudi, Paulus percaya bahawa orang bukan Yahudi juga layak mendengar firman Tuhan. Saint Josephat adalah versi Kristian dari Siddhartha Gautama, orang yang menjadi Buddha. Ramai orang Kristian percaya pada sakramen, tindakan pengabdian yang menunjukkan kehidupan yang dikhaskan untuk Kristus. Sebilangan besar orang Kristian percaya pada dua sakramen utama, baptisan dan ekaristi, yang berasal dari perintah Kristus dalam Alkitab. Sakramen lain termasuk penguatan, pengakuan dosa, perkahwinan, mengurapi orang sakit, dan imamat atau pentahbisan pemimpin agama. 1/4 umat Katolik tidak percaya pada neraka, walaupun terdapat kitab suci dan ajaran Katolik, Ortodoks, dan Protestan mengenai keberadaannya. Ekaristi adalah satu upacara untuk mencipta perjamuan terakhir, makanan terakhir yang Yesus kongsi dengan murid-muridnya sebelum dia dibunuh. Orang Kristian makan roti dan anggur semasa sakramen ini untuk mewakili tubuh dan darah Kristus. Katolik dan Gereja Ortodoks berpecah pada tahun 1054, ketika Patriark Rom dan Patriark Konstantinopel tidak dapat menyetujui aspek-aspek tertentu dari doktrin dan amalan keagamaan. Perang Salib adalah satu siri perang suci yang dipimpin oleh orang Kristian terhadap umat Islam pada abad ke-11, ke-12 dan ke-13. Walaupun orang Kristian pada akhirnya tidak berjaya merebut kembali Yerusalem dari penjajahan orang Islam, Gereja Katolik memperoleh sejumlah besar wang dari serangan tersebut. Perpecahan antara tradisi Katolik dan kepercayaan Protestan berlaku kerana seorang lelaki bernama Martin Luther. Pada tahun 1517, Luther menyusun senarai 95 keprihatinan yang diperhatikan mengenai Gereja Katolik. Penerbitan daftarnya mencetuskan revolusi agama di seluruh Eropah. Protestan awal percaya bahawa kitab suci harus tersedia untuk semua orang, bukan hanya pemimpin agama. Sebagai tindak balas, beberapa orang Protestan, seperti John Wycliffe dan William Tyndale, menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani ke dalam bahasa yang lebih mudah diakses seperti Jerman dan Inggeris. Oleh kerana itu, mereka dicap sebagai bida'ah dan dibunuh, tetapi usaha mereka menjadikan Alkitab dan teks-teks agama lain tersedia untuk pelbagai pembaca. Martin Luther dan pengikut Protestannya, mempercayai idea sola scriptura, atau, hanya kitab suci, sebagai sumber kebenaran dan wahyu. Protestan percaya bahawa setiap individu harus menjalin hubungan dengan Kristus daripada bergantung pada hubungan dengan pemimpin agama untuk memastikan keselamatan. Agama Kristian adalah agama yang paling cepat berkembang di Iran. 71% orang Amerika dikenali sebagai Kristian. Kira-kira 50% daripada semua orang Kristian adalah Katolik. Kristian Protestan dan Ortodoks membentuk sebahagian besar dari separuh yang lain. Bagi setiap orang yang masuk agama Katolik, terdapat 6 orang yang meninggalkan kepercayaan. Ini adalah kadar kerugian tertinggi bagi agama Kristian di Amerika Syarikat. Protestan Evangelis lebih baik, bagi setiap orang yang meninggalkan denominasi Evangelis, 1.2 orang berpindah ke mazhab lain. Demikianlah tadi fakta-fakta kekristianan yang benar yang mungkin tidak pernah anda dengar sebelum ini. Terima kasih di atas sokongan anda. Jangan lupa subscribe channel Tomo dan Nia untuk terus mendapatkan fakta-fakta menarik di video-video yang akan datang. Bye-bye.